Halo guys, kembali lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan memberikan info terbaru tentang Dewa yang berujung happy ending guys. Tentunya bagi kalian yang penggemar Dewana lovers akan merasa bahagia. Setelah lama perseteruan dingin antara Nana dan juga Dewa, akhirnya Dewa yang selalu mendapatkan pencerahan dari orang-orang terdekatnya seperti Pasha dan juga Reza, akhirnya Dewa lebih untuk mengalah dan berniat menjemput Nana kembali ke rumah Buana. Karena masalah semakin menemukan titik terang kalau Nana tidak bersalah. Semua penderitaan, kecemburuan, kekecewaan yang dia rasakan selama ini adalah rencana dari ibu kandungnya sendiri, Kevin, juga Alia, si wanita ular. Akhirnya Dewa pun mendatangi kediaman Nana dan langsung meminta maaf kepada Nana. Ia juga meminta Nana agar mau kembali ke keluarga Buana. Di suatu ketika, karena Dewa masih merasa ada penyesalan di dalam hatinya, hingga Dewa membawa Nana untuk pergi dinner di tempat yang sangat romantis. Dengan berbagai cara, Dewa berusaha Nana bahagia dan menikmati momen dinner bersama di malam itu. Dewa mengungkapkan seluruh isi hatinya kepada Nana bahwa dia benar-benar mencintai Nana dan tidak mau ada kejadian pahit lagi di antara mereka. Dan Dewa pun menyanyikan lagu romantis spesial untuk istrinya itu. Melihat perlakuan Dewa kepadanya, Nana menangis haru dan sangat bahagia. Nah guys, semoga mereka akan selalu bahagia ya. Terlebih nanti akan ada Dewa Junior, sang bayi mungil, yang akan membuat tali perkawinan mereka semakin kuat. Nah guys, itulah kisah terbaru seputar sinetron Buku Harian Seorang Istri. Saksikan terus episode-episode selanjutnya yang tentunya akan semakin menarik dan menegangkan. Hanya di SCTV, satu untuk semua. Mimin pamit, bye.